belum pernah aku ngeladenin orang maksudnya sampai kayak begini atau mau membahas hal seperti ini. Tapi kalau udah masalah dengan anak-anak saya ataupun menjatuhkan harga diri suami saya yang which is saya adalah orang yang paling dekat dan paling tahu, pasti saya akan membela. Jadi bukannya baper atau apa, tapi kalau bukan saya yang memperjuangkan keluarga saya, siapa lagi? Semoga ada pencerahan tentang masalah ini, dan terima kasih buat supportnya yang mengerti, dan buat yang belum mengerti baca aja IG story saya, jadi supaya tahu apa sih yang diperjuangkan.